Oke. Bismillah, anak-anak. Penting untuk kalian perhatikan, kalian lihat. Kalau kalian melihat di situ hanya ada 5 buah apa itu? Buah jeruk ya. Kalau 5 buah jeruk diambil 2, Ustadz silang 2. Maka ketemu jawabannya, tinggal 3. Nah, ini kalau pengurangan yang kemarin baru kalian masuk kelas 1, ya segitu. Tapi kita sudah akan menghadapi persiapan naik kelas 2, penjumlahan pengurangannya semakin banyak. Kita akan mempelajari pengurangan yang 50 dikurangi berapa gitu. 60 dikurangi berapa gitu. Nah, bismillah, perhatikan. Ini penting, saat Ustadz memberitahu, maka kalian mendengarkan dan memperhatikan. Karena nanti saat ada soal atau tugas, Ustadz tidak memberitahu ya. Sekarang Ustadz waktunya memberitahu kepada kalian. Masih ingat dengan menghitung cepat kemarin ya, kita hitung dulu. Di sini ada berapa buah apel merah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau sudah ada 10, kalian tinggal enak. Nambahkan aja 10, tambah 10 lagi ada berapa jumlahnya? Yang mau menjawab dihidupkan suaranya. 20. Ada berapa? 20. Yang Ustadz menghitung yang ada di sebelah sini, karena yang ini belum Ustadz hitung. Ya, tunggu dulu. Yang tadi Ustadz ngitung baru nyampe berapa di sini ya? Oh, ini. Ini yang Ustadz gerak-gerakkan ini. Ini jumlahnya ada 10. Betul ya? 10 tambah 10 tambah 10 ada 20. Nah, ini ada gambar di sini. Baik. Anak-anak, Ustadz akan buka suaranya. Setelah ini kalian bantu menjawab. Di sini jumlah apel, kalian bisa hitung sendiri dari situ. Ada sekitar berapa apel nih ya? 10, 20, 30, 40. Nah, Ustadz akan bertanya sama kalian. Ada yang sudah selesai menghitung, boleh dibuka suaranya. Ada berapa di situ jumlah apelnya? 40. Baik, dimasukkan lagi suaranya. Nah, anak-anak, ini jumlah awal apelnya ada 50. Awalnya pertama punya 50 apel. 10, 20, 30, 40, 50. Nah, dari 50 apel ini ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 yang Ustadz silang.
kelihatan ya. Mengapa Ustadz silang? Karena 10 apel yang Ustadz silang itu mau Ustadz kasihkan. Nah, berapa yang Ustadz kasihkan? Di situ ada 10 apel. Maka jumlah awal apel yang berapa tadi? 50, Ustadz kurangi 10. Nah, jawabannya berapa atau tinggal berapa? Maka kalian cukup tinggal melihat apel yang tidak Ustadz silang. Itu jawabannya. Yang tidak Ustadz silang ada berapa di sini? Ada 10, 20, 30, 40. Nah, bentar. Maka jawabannya berapa, nak? Tinggal 40. Nah, begini. Ustadz akan coba hapus, coba. Coba Ustadz hapus berapa kira-kira ini. Ustadz hapus dulu. Bentar, ini masih Ustadz coba. Bentar ya. Nah, sekarang Ustadz buka suaranya, adakah yang bisa menghitung jumlah apel yang ada di gambar layar kalian? Silakan yang sudah ketemu menghitung. 68. 68. 68. 68 Ustadz, aku dulu. Ada yang sudah ketemu menghitungnya? 68. 68. 68. 68. Oke. 68 Ustadz. Baik, 68 ini mau Ustadz kurangi 9 dari jumlah apel 68, mau Ustadz kurangi 9, berarti kita silang berapa? Sebanyak 9 ya. Kita coba kasih silang 9. 1, 2, 3, 5, 59, 6, 59. 58. Kita akan kurangi 9. Nah, Ustadz silang sebanyak 9. Karena yang akan kita kurangi 9, maka jumlah apel 51 Ustadz. Oke, okay, perhatikan. Ini ada apel yang tadi kalian hitung ada 68. Ustadz kurangi 9. Kurangi 9, berarti Ustadz silang 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kira-kira tinggal berapa apel yang masih tersisa? Ada yang berani menemukan, menjawab? 59. 59. Baik, ada yang sudah menjawab. Ustadz akan coba membuktikan.
tinggal yang tidak usah silang jawabannya ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, 50. Ini masih ada nih, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Betul, jumlahnya 59. Ini jawabannya. Oke, anak-anak, coba Ustadz mau melihat wajahnya kalian. Siapa yang berani Ustadz berikan soal? Setelah ini baru latihan bersama-sama. Ada ini yang angkat tangan banyak sekali nih. Ada yang berani nih, siapa nih ya? Peserta akan cari karena banyak yang berani angkat tangan. Ada tadi sebentar banyak sekali. Lili. Oke, coba Lili buka suaranya Lili. Baik, Lili. Halo Lili. Halo. Oke, Lili. Ustadz akan beri soal buat Lili. Sekaligus teman-teman memperhatikan. Ini Ustadz hapus, Li, ya. Ustadz akan hapus. Ini juga Ustadz hapus. Ini Ustadz hapus juga. Yang silangnya juga Ustadz hapus. Ustadz hapus. Nanti setelah ini Ustadz akan kasih latihan satu, kalau sudah bisa insya Allah langsung semuanya teman-teman. Baik, Lili. Oke, misal Ustadz ini hapus tiga. Baik, Lili, coba sebutkan tinggal ada berapa apel di situ. Ada berapa Lili? 65. 65 apel. Oke, baik. Ustadz tulis 65 apel. Nah, 65 apel ini mau Ustadz kurangin 15. Nah, 65 apel mau Ustadz kurangin 15. Jadi yang harus disilang atau harus dihapus berapa apel? Bentar. Baik, karena kalau waktunya habis, sudah dikasih ya. Ustadz, ini ya, silang ya, satu. Ustadz masih mencoba, Ustadz akan kurangi 15 li. Dari 65, Ustadz kurangin 15. Bentar, ini baru 5. Jadi, Ustadz kurangi 15. 1, 2, 3, 4, 5. Ustadz kurangi lagi. Kurangi 15. Apakah Lili sudah menemukan jawabannya atau mau menunggu Ustadz? Nah. Ustadz kurangi 15. Nanti tinggal berapa ya? Ini yang Ustadz kasih tanda ini artinya sudah akan dikurangi. Oke. Oke, Lili silakan. Ini tadi ada 65. Ustadz kurangi 15. Kira-kira tinggal berapa apel di situ? 50. Tinggal berapa?
tinggal 50. Lili menghitung yang ini ya, 10, 20, 30, 40, 50 ya. Iya. Oke, betul. Tinggal 50. Baik, teman-teman. Ustadz akan buka semuanya. Kalian persiapan ya. Persiapan, Ustadz akan membuat soal. Jawabannya, kalian tulis di buku tulis. Jadi, kalian hanya menulis jawabannya saja. Silakan siapkan buku tulisnya. Mungkin hanya tiga soal. Mana yang mau ditulis, Ustaz? Kenapa? Mana yang mau ditulis? Buku tulisnya boleh pakai apapun, terserah. Karena nanti difoto, lalu dikirim ke Ustaz Ridho. Persiapan. Sudah siap semua belum buku tulisnya? Sudah. 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 Kalau sudah siap, kalian boleh menulis di sini. Nah, Ustadz mau buat tiga soal saja. Kalau betul semua, 100 nilainya. Kalau salah satu nilainya berapa? 60. Kalau salah dua nilainya 30. Oh, gini. Empat soal dah, biar mudah, empat soal. Ustadz ganti, empat soal. Jadi silakan segera cari. Nah, silakan cari pensil. Kalian. Nah, untuk matikan suaranya dulu biar teman-teman bisa fokus. Baik, kayaknya siapa namanya tuh? Andra sudah siap ya? Oke, Andra. Teman-teman yang lain tulis yang ini aja, jangan tulis gambarnya. Tulis nomor 1, 65, kurangi berapa nanti Ustaz sebutkan. Sekarang tulis ini dulu. Sudah selesai semua belum? Kalau sudah, Ustaz lanjutkan. Baik, anak-anak silakan lihat nomor 1. Nomor 1 ini sama ya, 65. Oh ya, Ustadz mau lihat jempolnya dulu. Coba lihat, kalau kalian sudah memberikan jempol artinya sudah siap akan Ustadz mulai. Oke, Andra sudah siap. Siapa lagi? Dani sudah siap. Sakti sudah siap belum? Oh, Sakti siap. Kinara siap. Siapa lagi? Oke, semuanya sudah siap. Baik, kita mulai. Hitungan ketiga, perhatikan. Nomor 1. 1, 2, 3. Oke, nomor 1 ini jumlahnya sama. 65. Ustadz akan kurangin 10. Kira-kira tinggal berapa di situ?
Kalau mau langsung dikerjakan boleh, mau menunggu Ustadz nggak apa-apa. Ustadz akan silang sebanyak 10. Kira-kira tinggal berapa nanti? Nah, Ustadz akan silang sebanyak 10. Kira-kira tinggal berapa? Ah, sudah Ustadz silang sebanyak 10. Silahkan jawabannya dihitung, dijawab nomor 1. Waktu menghitung, Ustadz hitung sampai 10 saja. Karena Ustadz akan lanjutkan ke soal nomor 2. 1. 2. Boleh kasih jempolnya kalau ada yang sudah selesai. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Oke, baik. Ustadz lanjutkan lagi nomor 2. Masih jumlahnya 65. Tapi 65 ini akan Ustadz kurangin 15. Nah, Ustadz tambah lagi. Jawabannya boleh langsung ditulis di situ kalau sudah bisa ngitung. Kalau mau menunggu Ustadz boleh. Jawabannya adalah yang tidak Ustadz silang ya, karena awal jumlahnya 65, Ustadz kurangi 15 yang dicentang itu, yang disilang. Nah, silakan dijawab nomor 2. Berapa jawabannya? Anak-anak, misal zoom-nya tiba-tiba mati atau keluar, kalian bergabung lagi ya, karena waktunya masih cukup. Oke, Ustadz minta jempolnya, adakah yang nomor 2 yang sudah selesai? Oke, sudah. Siapa lagi? Jihan sudah, Sisi sudah, Dinara sudah, Sakti sudah, Lili sudah, Ukasa sudah belum? Jempolnya kalau sudah. Ya, Fran sudah, Fran? Nomor 2 itu ya. Oke, Andra sudah, Andra? Jempolnya saja, Ustadz matikan suaranya, oke. Aluna sudah belum? Oh, sudah. Hayu sudah belum? Kalau sudah, Ustadz lanjutkan yang nomor 3. Oke, siap. Nomor 3. Nomor 3 sama. 65. Tapi Ustadz akan kurangin 18. Nah, Ustadz akan tambahkan lagi di sini yang Ustadz kasih item-item sebanyak 18. Ya, ini yang Ustadz silang kasih item-item ini ada 18. Tinggal berapa jawabannya? Ayo dihitung sendiri. Untuk nomor 3. Betul semua 100. Salah 1 75. Salah 2 50. Salah 3 25. Salah semua dapat telur bebek.
Waktunya sebentar lagi mati. Kita bergabung lagi, tinggal satu soal yang belum. Adakah yang sudah selesai nomor tiga? Siva sudah selesai belum? Sihan sudah? Oke, Siva sudah. Fikri sudah, Fik? Jempolnya kalau sudah, Fik? Fikri. Sisi sudah ngasih jempol, selesai berarti Fikri. Lili juga ngasih jempol, selesai berarti.